Halo, Om Swastiastu, semeton semua. Kengken kabare? Dumugi becik-becik ya. Jaga selalu kesehatan dan tetap ikut protokol ya. Pastinya dong. Jangan lupa juga untuk berolahraga agar badan tetap fit dan tidak gampang terserang penyakit, ya enggak? Sekalian mau nantangin Mima juga nih. Mau ajakin Mima, sekalian mau nantangin nih. Mau ajakin olahraga Mima dan nantangin buat Real Men's Challenge. Wah, kayak gimana tuh challenge-nya? Namanya aja Real Men, udah pasti nggak biasa. Tantangan ini bukan untuk pria yang biasa-biasa aja. Asik. Ya. Jadi kita akan beradu juggling nih, tapi sambil memakai produk dari MS Glow for Men. Seru tuh, tapi jelasin dulu dong, produknya ada apa aja? Nah, produk yang harus kita pakai pertama nih adalah Masculine 2-in-1 Body Lotion and Parfum. Nih, kayak begini nih produknya nih, tuh. Nah, nutrisinya bagus untuk kulit, melembabkan kulit sehingga tampak cerah, segar, dan sehat. Gitu. Langsung aja yang kedua nih, saya Mima. Kedua ada Energy Bright Cream. Nih, yang kayak gini nih, tuh kan. Kegunaannya dapat melembutkan, melembabkan, dan mencerahkan kulit wajah. Energy Bright Cream digunakan setelah cuci muka. Nah, kalau yang terakhir gimana? Nah, kalau yang terakhir ini namanya Sunscreen Spray. Membantu melindungi kulit wajah dari paparan sinar matahari langsung. Gimana? Udah siap ikutin challenge-nya? Siap dong. Oke, gas. Pemenang ditentukan dari yang bulannya nggak jatuh dan juga berhasil memakai ketiga produknya. Yuk, langsung aja kita mulai challenge-nya. Oke, untuk challenge yang pertama langsung aja kita lakukan dengan Masculine 2-in-1 Body Lotion and Parfum nih. Langsung aja pakai, Mima. Oke. Ini dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, langsung nih kita nih. Hup! Nggak rata nggak apa-apa sih. Anjir! Nih. Terus Mima. Segar juga ya. Ada wangi-wangi. Iya dong. Parfum. Nggak usah berlama-lama, kita langsung aja ke challenge yang kedua, saya Mima. Oke. Ada Energy Bright Cream, MS Glow for Men. Langsung aja lah, nggak usah berlama-lama. Siap, laksanakan bro. Kita pakai dulu sedikit. Langsung, sesuai aba-aba dan hitungan ya. 3, 2, 1. Ya, oke. Soalnya pas mukanya ketutup, bro. Aduh, capek juga ya, Mima, ya. Jadi juggling begini pagi-pagi. Tapi nggak apa-apa, kita harus tetap semangat. Lanjut ke challenge ketiga. Ada sunscreen spray. Nah, kita harus pakai nih. Sambil pegang, kita harus juggling juga kayak tadi. Siapa yang bakal menang nih? Kedudukan masih 1-1 nih, imbang. Oke, jangan lupa. Siap. Langsung aja ya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Yuk. Sabar dulu. Terus Mima. Terus Mima. Kamu terbaik, sayang. Aduh, ini pakai terus MS Glow for Men. Gimana nih? Masa kamu kalah sih sama kiper, Mima? Aduh. Tapi seru kan challenge-nya? Ya, seru lah. Siapa nih yang mau kamu tantang buat challenge-challenge selanjutnya, Mima, kira-kira? Siapa ya? Siapa tuh kira-kira? Kayaknya Haudi Abila cocok deh, karena dia pemain yang peduli sama perawatan kulitnya. Kalau Haudi, berarti lawannya harus Komangtri, karena mereka sama-sama back, satu posisi, ya kan? Terus sama-sama maskulin juga, keren juga. Ya nggak? Bener nggak? Setuju banget tuh, kira-kira siapa yang menang ya? Menarik nih, ditunggu. Jangan lupa saksikan episode berikutnya ya, antara Haudi Abdillah versus Komangtri. Sampai jumpa. Real men take care of their skin.